Sampai jumpa kembali di channel saya ya, teman-teman. Kali ini coba membuka lagi kamera, mendokumentasikan perjalanan yang aku rasa sangat penting, jadi perlu didokumentasikan. Ini kita lagi di Pul Damri Kota Metro sama Pak Kus Pono dan seorang mahasiswanya yang kebetulan ketemu juga di Pul Damri. Cukup ramai di Pul Damri pagi ini. Gini aja dari dulu ya guys. Oke, malah ini pas sambil menunggu. Dia mikirnya mobilnya masih parkir. Orang-orang yang masukin barang-barang ya guys, sambil nunggu giliran dipanggil. Ada melakukan perjalanan. Mudah-mudahan perjalanan hari ini diberikan kelancaran ya. Saling berpamitan dengan saudara yang mengantar. Jalan-jalan. Bus dari bus metro kita pindah di terminal mana ya? Pul Damri stasiun Tanjung Karang. Sananya banyak bus. Tuh becek jalannya, bis hujan. Bus ini bus kita 10. Ya. Kita taruh situ. Bentar, ada mobil. Taruh dulu tas, guys. Eh, mau kemana Pak? Ayam nomor dulu kita berapa? 18, 15. Aku 15 ya? Aku 15. 15, 19, 18. Nah ini bus sesungguhnya. Pak. Ini nih Pak. Bagus. 15. Oh ya. Kita apa sih ini? Damri Lampung. Roti. Oh, 19. Pakaian 19.
mana 19? Sini. 19. Ini berapa? 18. 18. Coba saya anak. Masih dulu. Maaf ya, Pak ya. Jangan di jalan ibu, silakan langsung masuk kalau mau les ya, silakan. Yang lainnya ngatur. Sofa di depan. Jadi apa gitu? VIP. Sini weh. Dari satu itu bebain dua ini bingung deh. Muter-muter. Wah, hirup udara laut. Perjalanan dari terminal, bukan terminal ya tadi, Pul Damri yang di stasiun Tanjung Karang, sekitar 2 jam tadi kita lewat tol, masuk di pintu tol Kota Baru, Itera, dan exit tol di pintu tol Bakahuni. Sekitar 2 jam perjalanan di bus tadi dari Tanjung Karang ke Bakahuni via tol. Jadi kita alhamdulillah sudah berada di kapal, sedang mengarungi Selat Sunda dari Pelabuhan Bakahuni ke Pelabuhan Merak. Insya Allah perjalanannya lancar, doakan saja. Jadi teman-teman, sedikit cerita mengenai perairan di Nusantara atau di Indonesia ya. Jadi dulu sekitar tahun 1957 itu salah seorang tokoh bernama Juanda Kartawijaya itu dia mendeklarasikan yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Jadi dalam isi Deklarasi Juanda itu menyebutkan bahwa negara Indonesia ini adalah menganut prinsip-prinsip negara kepulauan. Artinya perairan-perairan atau selat-selat laut, selat ya, selat atau laut-laut yang ada di sekitar pulau, pulau-pulau Sumatera, Pulau Jawa gitu, yang memang nampak terpisahkan gitu kan, antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terpisahkan oleh Selat Sunda. Sejatinya itu bukan terpisahkan, tetapi terhubung, menghubungkan. Selat Sunda ini menghubungkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, itulah isi deklarasi dari Deklarasi Juanda. Artinya semua perairan laut yang ada di antara pulau Indonesia itu merupakan teritorial atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan deklarasi tersebut, kapal-kapal asing tidak bisa sembarangan untuk berlayar di kepulauan Nusantara, maksudnya di perairan Nusantara, perairan Indonesia. Jadi itu sangat bermanfaat sekali deklarasi Juandanya, bisa mengamankan
negara kesatuan Republik ini dari ancaman luar asing. Oke, kita tengok ke tengah ya, ke depan. Lautnya masih bersih. Ya, suasana di kapal laut. Nah, itu sih kayaknya ada kapal yang lagi apa ya? Anchor ya istilahnya. Lagi anchor. Kayaknya berhenti gitu kapalnya. Pelabuhan Merak. Alhamdulillah. Sandar. Oke, teman-teman. Itu dulu cerita saya di kapal. Nanti perjalanan masih panjang ke Jakarta. Mudah-mudahan sampai di penginapan jam 5 sore. Barang. Nampak segar ya, enggak kelelahan. Sama ini ada rencana pakai sarabet ya. Tapi saat itu belum masuk ke sini ya. Iya, belum. Jadi gimana itu? Bayar sekarang? Bayar sekarang kalau mau. Iya. Sarabetnya. Untuk berapa malam? Berapa malam ya? Ya sampai pulang. Saya kan cuma cacat, cuma tidur di mobil gitu. Aduh, ini pengalamanku perjalanan dengan Pak Kian dan Pak Kus dan Pak Kus. Ngapain aku diajak-ajak ini? Teman. Cari. 2 tahun yang lalu kesini juga. Cari dah. Cuman yang dulu cuma lebaran, lebaran masalah. Oh. Sekarang ini pemalam itu di depan ini kampus PDM. Oke, teman-teman. Pagi ini adalah hari kedua kami di Jakarta. Agenda hari ini adalah kita mau ke gedung ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, mau mencari arsip atau dokumen tentang Lampung. Ya, mudah-mudahan apa yang kita cari dapat ketemu ya, sehingga pulang tidak dengan tangan hampa. Oke, jadi dari hotel kami jalan saja. Apa ya, tidak jauh di depan kita 500 meter apa gedung ANRI-nya. Tidak jauh, tidak begitu jauh dari penginapan. Ini buat teman-teman di Lampung kan suasana Jakarta Selatan Jalan Ampera. Ya, ini pengalaman baru di Jakarta. Dokumen arsip sejarah nilai penting bagi penelitian sejarah atau ya, orang yang memiliki minat terhadap sejarah, mengetahui sejarah, arsip adalah sebagai sumber primer untuk penelitian sejarah. Salah satu objek banyak bentuknya ya, banyak yang objek sudah video. Thank you.
udah jauh dari penginapan, memang sengaja cari penginapan yang dekat tempat yang dituju. Jam 9 pagi ya, 9 kurang 10 menit.